Kepulangan puluhan korban gempa termasuk 8 orang dari tim para layang diwarnai isak tangis saat tiba di pangkalan udara Abdurrahman Saleh. Dua atlet para layang yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari 11 atlet asal Malang yang berada di Palu saat gempa terjadi, 3 diantaranya hingga kini masih hilang. Ketiga atlet diketahui menginap di Hotel Roa-Roa yang hancur akibat terdampak gempa. Tim para layang Jawa Timur berangkat ke Palu untuk mengikuti kejuaraan para layang internasional. Yang Malang, yang asal dari Malang masih tidak terdeteksi 3 orang, yaitu Reza Kambe, 2 Abdi Kurniawan, yang satunya Serda Fahmi Rudo. Yang tiga tidak terdeteksi itu pada saat itu di mana? Harusnya dia ada di Hotel Roa-Roa, karena hari itu hari Jumat kejuaraan sudah selesai jam 11.30 sudah selesai. Yang lainnya selama di Ada tiga teman dari Sulawesi Utara sama satu teman dari Korea Selatan, Dongjin, belum ketahuan ribanya.